nama permainan ini yaitu adu pinci. Di Cirebon dinamakan adu pinci. Pinci kata lain dari kelereng, di mana dalam permainan kelereng ini atau adu pinci ini setiap peserta bebas berapa orang, di mana dalam bermain ini memasangkan kelereng di satu lingkaran. Dalam permainannya, setiap yang mengikuti adu pinci ini atau adu kelereng ini melemparkan kelereng utama atau pinci utama ke dekat yang ada di lingkaran. Nah, pelincian sendiri di sini tuh ada 3 jenis permainan. Betul ya. Ya, yang lumbung ya, kelebuk gitu, lumbung di tanah dicekongin pakai batu sampai cekong ya sekiran seginilah. Ada 4 senti atau 5 sentian. Bikin bulat, nanti siapa yang masuk? Nah, semuanya main, siapa yang masuk duluan, nah itu yang akan di pletis atau dionter. Kalau dionter itu bisa menggunakan ini. Lumbung. Jadi bisa sampai itu kalau mahir bisa sampai pecah. Tak gitu. Terus ada juga yang pakai garis. Nanti garisnya 3. Nah, nanti siapa yang paling pas garis, deket garis yang paling ujung. Nah, itu yang boleh monter, boleh ngarah. Ya. Jadi yang terdekat, kalau yang jauh ya enggak, yang terdekat nah itu yang boleh ngarah. Jadi kalau yang pelinciannya kena, bisa itu nanti dapat pelinciannya kita ambil, berarti milik saya gitu. Oh, kalau yang kena milik saya. Selanjutnya, siapa yang paling dekat, itu yang paling duluan untuk bisa memainkan. Dalam permainan ini, peserta dengan menggunakan tangan mengarahkan ke kelereng yang berkelompok yang dipasangkan, supaya bisa mengena dan keluar dari lingkaran itu. Dan yang keluar dari lingkaran itu menjadi milik yang mengarahkan kelerengnya ke kelereng yang berkumpul itu. Dan apabila tidak mengenai, diganti dengan peserta selanjutnya. Dan terus begitu, setiap ada kegagalan dilanjutkan oleh yang berikutnya. Seandainya ada 4 orang, terus berputar dari 1, 2, 3, 4, kembali lagi ke 1. Sehingga kelereng yang di tengah itu habis, bisa diambil semua oleh pemain. Di mana yang paling banyak mengambil, itu yang menjadi pemenang. Dan dalam hal ini, nilai-nilai dari permainan ini sangat bermanfaat.